Assalamualaikum Ibu. Ramadan tahun ini Ilham sangat merindukan Ibu. Ilham masih rindu cium tangan Ibu. Rindu Ibu memanggil-manggil nama Ilham. Membangunkan sahur, Ibu ingatkan, Ilham gak bisa jauh dari Ibu. Tahun ini jadi mudik. Jadi, Pak. Insya Allah. Alhamdulillah. Yes. Jalan ya. Ilham ingin pulang, Bu. Ilham ingin melihat senyum Ibu. Memeluk Ibu. Ilham di sini sehat, Bu. Masih kerja. Masih berusaha jadi yang terbaik untuk Ibu. Presiden Joko Widodo memutuskan melarang semua warganya mudik Ramadan dan Lebaran Idul Fitri 2020. Keputusan itu dilakukan untuk mencegah penyebaran virus. Maafin Ilham, Bu. Lebaran tahun ini Ilham gak bisa pulang. Ilham gak mudik bukan gak rindu. Karena Ilham sayang sama Ibu.